Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi perihal analisis univariat menggunakan program SPSS. Nah, sebelum saya melakukan praktek di program SPSS, alangkah baiknya kawan-kawan semua harus mengetahui tentang konsep dasar dalam analisis univariat. Analisis univariat merupakan analisis yang digunakan pada satu variabel dengan tujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi karakteristik suatu data pada variabel tersebut. Analisis univariat bisa juga digunakan untuk menghasilkan distribusi frekuensi dari suatu data, bisa dalam bentuk tabel ataupun grafik. Analisis univariat merupakan teknik analisis paling dasar yang sering digunakan oleh peneliti. Oke, langsung saja saya akan menuju ke program SPSS. Nah, di sini ada dua variabel, yaitu variabel jenis kelamin dan variabel kota. Untuk variabel jenis kelamin, ada dua kategorisasi data. Untuk angka 1, yaitu jenis kelamin laki-laki, angka 2 jenis kelamin perempuan. Sedangkan untuk variabel kota ada 3 kategorisasi data. Angka 1 untuk kota Pati, angka 2 untuk kota Kudus, lalu angka 3 untuk kota Jepara. Nah, di sini datanya sudah saya input ya kawan-kawan semua. Dan langsung saja saya akan melakukan analisis univariat. Caranya, kita bisa pilih menu Analyze, lalu pilih Descriptive Statistic, selanjutnya pilih Frekuensi. Nah, di sini sudah muncul kotak dialog ya, kawan-kawan semua. Kita masukkan seluruh variabel ke kolom sebelah kanan, lalu pilih OK. Nah, di sini sudah muncul output SPSS untuk analisis univariat. Pada variabel jenis kelamin, responden yang berjenis kelamin laki-laki ada 69%. Sedangkan responden yang berjenis kelamin perempuan ada 31%. Lalu untuk variabel kota, responden yang berdomisili Pati sebanyak 22%. Lalu untuk responden yang berdomisili Kudus sebanyak 43%. Dan yang terakhir untuk responden yang berdomisili Jepara ada 35 responden. Ya, kurasa cukup sekian penjelasan dan cara singkat bagaimana melakukan analisis univariat di program SPSS. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.